Halo semuanya, jadi hari ini kita mau buat souffle omelette. Ini putih telur dan kuning telurnya udah aku pisahin. Terus kita mixer seperti ini, oke? Selanjutnya kita tambahkan penyerap rasa biar ada rasanya gimana gitu kan. Terus kita mixer lagi, kita aduk sampai rata pakai mixer. Dan kalau adonannya seperti ini berarti udah jadi. Terus kita masukkan kuning telurnya dan kita aduk lagi. Jadi di sini aku menggunakan mentega dan kita cairkan mentega hingga rata seperti ini. Terus kita masukkan telurnya. Jadi kita ratakan di atasnya dan kita tunggu. Nah, ini udah hampir mateng. Ini benar-benar lembut. Kalian wajib cobain di rumah. Ini telur-telur gitu, kalian wajib cobain karena ini beda banget sama telur goreng-goreng biasa lainnya. Ini pasti nggak bikin kalian bosen. Ayo kita makan.